Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi ini kita akan melihat sekilas fakta tentang pepohonan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 14 ayat yang ke-7. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Anak-anak, saya suka dengan pepohonan. Saya suka pohon rindang yang besar yang memberikan tempat kepada kita untuk terhindar dari sinar matahari. Saya suka dengan pohon-pohon tinggi yang selalu hijau. Mereka sangat indah ketika diselimuti oleh salju. Dan saya suka dengan pohon yang berbunga pada waktu musim semi. Tuhan telah memberikan kepada kita ribuan jenis pohon yang berbeda. Kamu pasti akan menemukan salah satu yang menjadi kesukaanmu. Berikut merupakan beberapa fakta yang menarik tentang pohon. Fakta yang pertama, sebuah pohon di Meksiko yang disebut pohon bojem menumbuhkan daunnya hanya setelah hujan. Fakta yang kedua, pinus pigmi di New Zealand mulai menghasilkan buah pinus ketika masih baru setinggi 8 cm. Dan fakta berikutnya, sebuah pohon oak yang masih berukuran sedang dapat memompa 560 liter air. Jumlah itu lebih dari setengah ton melalui batang, cabang, dan daun-daunnya. Fakta yang berikutnya, selama pohon masih hidup, mereka dapat terus bertumbuh. Dan fakta berikutnya, pohon karet bisa disadap selama lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan cairan yang digunakan untuk membuat karet. Tetapi pohon tersebut harus beristirahat. Mereka hanya dapat disadap 2 hari sekali. Fakta berikutnya, dibutuhkan 150 liter getah dari gula maple untuk membuat hanya 4 liter sirup maple. Apakah kamu mau 150 liter getah maple untuk pancake-mu? Dan fakta berikutnya, kulit kayu tumbuh dari dalam pohon keluar. Fakta berikutnya, kebanyakan conifer atau pohon fir mempertahankan daun mereka selama 2 hingga 3 tahun. Tetapi pohon cemara dapat mempertahankan daunnya yang seperti jarum selama 15 tahun. Demikian sekilas fakta tentang pepohonan pada pagi ini. Anak-anak, hari ini kita mengenal lebih dekat Allah kita melalui jenis-jenis pepohonan yang mengagumkan. Anak-anak, hari ini, sementara kamu menikmati beberapa pepohonan di sekitarmu, maka ingatlah pencipta.
Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.